warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Pondok Aren menginformasikan kepada masyarakat bahwa yang diinformasikan Pak Gubernur Banten bahwa warga Pondok Aren ada yang meninggal terkena virus ya COVID-19 positif. Ternyata kami sudah lacak bersama Pak Lurah Juramangu Barat, Pak Mahmud, ya, dan di rumah ya Amelia yang dimaksud pada informasi tersebut. Ini saya dengan ibunya Amelia. Beri penjelasan, silakan. Bahwa Amelia sehat walafiat. Oh, ya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Amelia sehat walafiat. Kemudian nggak ada kurang apa-apa, jadi saya sendiri juga bingung kalau ada berita-berita yang katanya ada meninggal di daerah Pondok Aren. Iya, kita ya, makasih ya. Nah, demikian barangkali ini penjelasan dari ibunya Amelia, Ibu Sitriana, bahwa Amelia memang adalah seorang pekerja yang baru pulang dari Singapura, yaitu dalam rangka urusan kerja. Ya, tetapi Amelia dalam kondisi sehat walafiat. Ya, Pak Lurah silakan. Terima kasih pada Pak Camat yang sudah hadir ke wilayah kami ini dalam rangka klarifikasi berkait dengan informasi yang tidak jelas, dan saya pastikan bahwa warga kami ini, warga saya, keluarga daripada Ibu Amelia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak seperti ada bahasa di media yang menginfokan bahwa keluarga dari Ibu Amelia ini terkena virus corona. Demikian informasi yang saya sampaikan. Demikian barangkali ada penjelasan dari Ibu Amelia, Ibu Sitriana, ya, dan saya sebagai Camat Pondok Aren, Pak Lurah Mamun, adalah Lurah Juramangu Barat. Demikian barangkali informasi yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.